Tes 1 2 3. Oke. Masih ada orang di sana? Halo. Oke. Lama tidak bikin konten. Bapak Head masih bersepeda, tapi jarang. Karena enggak ada yang ngajak, Pak. Pak, ini sepeda dulu sempat ngetren. Namanya Siskiyou D7. Mungkin sekarang sudah banyak yang enggak make ya, sudah ganti sepeda baru. Ini sepeda saya beli tahun 2020. Sedang hitnya sampai 2023 sekarang. Ini pemakaian sudah 3 tahun. Nah, rencananya hari ini saya mau periksa sepedanya. Saya bukan tipe orang sobat upgrade, jadi saya nggak pernah upgrade kalau tidak rusak. Akan saya pakai sampai rusak. Sepeda X-Trail, tapi sering dipakai enduro dan sedikit downhill. Beberapa part dari sepeda ini saya ganti bukan karena ingin upgrade, tapi karena bawaannya sudah rusak. Jadi harus diganti. Kalau ada di sana, di luar sana yang masih make sepeda ini, kita sama. Sebenarnya ingin upgrade tetapi tidak punya uang. Daidup. Oke, yang pertama saya ganti adalah perihal belakangnya ini. Karena bawaannya sudah hancur lebur di dalamnya. Jadi ini sudah diganti dengan merek, tahu saya mereknya ini. Ini dikasih oleh Bapak Yosa sih. Dikasih beli ya. Harganya ini sudah bus. Harganya berapa kalau enggak sini? Mahal juga sih. Kemudian remnya masih standar, rem bagus MT201 atau MT200. Ini bagus banget, Pak. Bagus, Pak. Kadang bisa ngerem, kadang enggak. Tapi saya sebagai rider yang pelan-pelan enggak masalah. Kemudian hub depannya juga ini diganti, guys. Pak, itu strummer. Enggak tahu saya strummer apa, ada merah putihnya. Cuma ini kuat, gagah, perkasa, tahan lama ini, Pak. Namanya strummer MT350. Ini sejak ganti enggak pernah rusak lagi. Nah, selanjutnya. Ini apa namanya, Pak? Yang ini. Nah, ini karena dol sering buka, jadi dol ini diganti juga. Kemudian yang diganti lagi headset, pakai strummer sekarang karena aslinya rontok. Kalau nggak rontok nggak diganti nih, Pak. Nah, handlebar masih pakai yang aslinya. Lanjut, ini juga apa namanya ini, shockbreaker kalau di Honda bebek saya ini. Ini juga masih standar. Ya memang, masa ganti yang ini. Waduh, Mas, ini tutupnya hilang, guys. Ini tutupnya di mana nih? Ada yang jual nggak tuh ya? Komen dong kalau ada yang jual itu. Baru tahu gua hilang itu. Oke, selanjutnya pedal masih sama. Grup set masih sama. Nggak ada yang diganti sih. Oh ya, dropper sempat ganti. Pakai dropper, lupa saya mereknya kemarin tuh, yang ya lumayan lah harganya karena rusak, jatuh, sering jatuh jadi rusak. Nah, droppernya pakai yang standar lagi. Itu aja sih. Dan ini sepedanya baru keluar dari gudang, saya harus cuci dulu dan kita bersepeda lagi. Meskipun gak ada yang ngajak ya, gak ada yang ngajak sepedaan sih, Bapak Head, kasihan. Tinggal apa? Saya bisa sendiri ya. Right, lanjut. Ada enggak yang masih pakai sepeda ini? Look good, strong, sering jatuh tapi belum pernah patah karena dia mungkin enggak pakai kerangka S-hub ya. Scoopy saya aja make, dia enggak make. Jangan patah, guys. Right? Kamu baik-baik saja, Lap. Oh ya. Oh ya, ini juga hilang. Ada yang jual enggak? Kalau ada yang tahu komen ya.
yang ini loh. Baru tahu saya hilang ini. Kapan ya hilangnya? Right?